lo gak akan pernah sukses dengan hanya jadi pekerja seumur hidup. Mau apapun alasan lo, mau gaji lo di pekerjaan 20 juta per bulan, lo udah nyaman sama pekerjaan lo. Mau jabatan lo udah tinggi di pekerjaan dan segala macam, karena tetap lo kerja cuma buat orang saja. Lo harus punya mindset gimana caranya lo bisa punya usaha sendiri, bukan kerja seumur hidup untuk orang lain. Cara satu-satunya agar lo nggak jadi budak seumur hidup adalah lo harus berani buka usaha sendiri. Kalau lo udah ngerasa cukup dengan uang tabungan lo, langsung aja lo buka usaha. Lo nggak perlu takut kalau misalkan usaha lo bangkrut dan lo jatuh miskin, karena lo lahir dari orang miskin juga. Kalau gagal bangkit lagi, jangan jadikan ketakutan jadi alasan untuk lo berkembang. Karena hidup yang tidak dipertaruhkan, tidak akan pernah lo menangkan. Untuk itu, berdagang adalah salah satu cara untuk menghasilkan uang. Kalau lo sudah sukses dalam berdagang, baru lo bisa naik level untuk bisnis. Salah satu faktor gagal dalam berdagang adalah kurangnya ilmu marketing untuk memasarkan jualan. Kalau lo nggak punya ilmu marketing, lo bisa belajar dari buku ini. Jangan malas untuk belajar. Jangan buat ketakutan alasan untuk lo sukses.